diduga kepergok seks sama Nikita Mirzani. Begini kabar Indra Biowo. Diduga kepergok seks sama Nikita Mirzani. Begini kabar Indra Biowo. Indra Biowo dan Nikita Mirzani sempat menghebohkan publik. Hal ini berawal saat Nikita Mirzani belak-belakan mengaku hubungan terlarangnya dengan Indra Biowo yang saat itu sudah menyandang status sebagai suami dari Niela Adrianti. Ia membeberkan sudah menjalin hubungan dengan Indra selama 1 tahun. Nikita mengungkapkan hal tersebut saat ditemui oleh awak media. Namun, ia mengaku sudah putus saat istri Indra mengetahui perselingkuhannya. Iya, kita 1 tahun pacaran, istrinya dia sudah tahu. Dan kita putus baik-baik bulan Januari kemarin, ucap Nikita Mirzani pada Januari 2022. Tak hanya heboh dengan pengakuan menjalin hubungan, Indra Biowo dan Nikita Mirzani diduga dipecat lantaran kepergok berhubungan seks di lokasi syuting. Atas hal itu, keduanya dikabarkan dipecat dari program komedi yang berjudul Kakek-Kakek Narsis. Namun saat dimintai keterangan, Nikita Mirzani membantah dan enggan memberikan komentarnya. Ia hanya memberikan keterangan tentang hubungannya dengan Indra Biowo. Kabar Indra Biowo. Usai heboh tentang hubungannya dengan Nikita Mirzani, Indra Biowo sempat mendapat kabar gugatan cerai dari istrinya. Beruntung, masalah dengan istrinya itu bisa diselesaikan dengan baik. Indra pun diketahui menjalin kegiatan sehari-harinya seperti biasa. Ia belakangan terlibat dalam sinetron terbarunya yang berjudul Dunia Terbalik. Indra kerap kali mengunggah momen kegiatan tengah syuting dalam sinetron tersebut. Di sisi lain, Indra juga masih aktif untuk mengunjungi pementasan seni. Hal ini terlihat dari unggahan terakhirnya di Instagram.